Ini pertarungan antara Godzilla dengan King Kong, teman-teman. Kita bakal lihat dulu siapa yang akan menang ini. Waduh. Wah, King Kongnya terlempar jauh, coy. Oh my god. Halo, what's up guys, balik lagi dengan saya Dwi Purwita di video Minecraft. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan showcase mod keren lagi ya. Di sini bakalan kalian menemukan monster-monster yang sangat mematikan dan besar di Minecraft, teman-teman. Waduh, nice banget ya. Dan di sini aku mau mencari chestnya dulu, teman-teman. Di mana aku tadi taruh ya? Dan sambil kita mencari chestnya, di sini aku mau mengingatkan ke kalian, di bawah video ini ada tombol subscribe, teman-teman. Silahkan kalian klik tombol tersebut untuk berlangganan video gratis di channel ini ya, teman-teman. Ya, halo dong Mbak. Ya, subscribe ya, subscribe. Oke, nah di sini chestnya, teman-teman. Kita sudah menemukan chestnya, yay. Dan sekarang kita bakalan langsung saja showcase, teman-teman. Oke, di sini apakah ada box lagi ya? Ada chest lagi? Oh, nggak ada, teman-teman. Di sini berarti nggak ada buku ya. Fix, di sini hanya ada chest ini. Dan sekarang kita bakalan showcase. Kalian harus berhati-hati dengan mode ini, teman-teman, karena di sini bakalan mendapatkan banyak monster-monster yang sangat mematikan dan kejam di Minecraft. Dan sebelum itu, di sini kita menjadi satria baja hitam. Oh, pakai topengnya dulu, coy. Waduh. Nah, kita menjadi satria baja hitam, teman-teman. Oh my god. Nice banget ya. Kita juga punya efek night vision 4. Wow, dan resistant, teman-teman. Di sini di modnya ada banyak baju ya, teman-teman, dan block juga. Di sini aku nggak bakalan showcase ini karena biasa aja. Aku penasaran ini apa ya? King Ghidorah, mungkin ini topeng ya. Oh, bukan, teman-teman. Aku kira topeng, ternyata ini bukan ya. Dan ya, teman-teman, kalian bisa coba-coba ini, dan ini hanya blok-blok biasa dan baju-baju juga. Di sini aku menggunakan baju yang ini, Batra Lava Element ya. Di sini aku sampai gugup ya. Dan oke, nah sekarang kita bakalan langsung saja di sini. Di chestnya mana? Di mana chest? Chest. Oh, ini dia, teman-teman. Waduh. Nah, kita bakalan mulai showcase dari yang pertama. Ini kayaknya bagus, teman-teman. Oke, dari yang nomor 9 tadi ya. Oke, kita bakalan showcase jauh dari chest ya, biar nanti kita nggak merusak chestnya, teman-teman, karena ada lagi beberapa mob yang ada di sana ya. Dan hati-hati, teman-teman, di mod ini bisa-bisa crash, teman-teman, karena kemarin aku coba sekali crash ya. Semoga di sini nggak crash sekarang saat aku rekor. Dan oke, nah kita bakalan showcase di sini aja, mulai dari binatang yang pertama, namanya Rodan, teman-teman. Rodan VIP, dan kita bakalan showcase-nya di BAM. Rodan, halo Rodan. Di mana kau Rodan? Oh my god, oh keras banget, coy. Waduh, kaget aku, coy. Waduh, ini keras banget. Wah, ini naga, teman-teman. Naga bebek ya. Waduh, naga bebek kau bisa berenang, kau bisa terbang, coy, bisa terbang. Maksudnya bisa jalan gitu ya. Kau terbang di tempat, coy. Waduh, enggak jalan-jalan, coy. Oh my god, teman-teman. Dia ribut sekali ya. Waduh, ini monster yang sangat mematikan, teman-teman, yang ada di Satria Baja Hitam. Oh my god. Dan next lagi ya. Waduh, ini ribut banget. Dan next aja di sini ada spawn King Ghidorah, teman-teman. Tadi Rodan, sekarang King Ghidorah. Ini mungkin adalah kembarannya ya, atau rajanya ini, teman-teman. Kita bakalan coba spawn di sini. Bom. Oh my god, ini besar, coy. Wow, naga kepala 3, teman. Waduh. Ini gimana coba, teman-teman? Apakah mereka bisa bertarung? Sepertinya mereka saudaraan, teman-teman. Jadi mereka nggak bakalan bertarung ya. Wah, mereka berdua ribut, coy. Dan ini punya sayap berkepak-kepak, ini nggak terbang, coy. Nggak bisa terbang, naga. Wih, naganya mana? Waduh. Terbang. Naga, terbang, naga. Kok nggak bisa terbang? Waduh, ini. Oh my god, teman-teman, di bawah ini hancur. Masyarakat kita di bawah hancur. Oh my god. Ini ternyata pembawa bencana, teman-teman, naga ini ya. Kepala hilang. Waduh. Ini kepalanya 3 dan pakai sayap yang kecil lagi. Ini kayaknya bisa terbang sih, tapi nggak tahu juga, teman-teman, karena dia berjalan gitu ya, punya kakinya besar. Dan ini terbang. Waduh. Dan next aja ya, teman-teman. Di sini yang ketiga ada spawn Dorat. Kita bakalan coba, di mana chest kita tadi ya? Chest kita ada di sini kalau nggak salah ya, teman-teman. Oh, ini dia chestnya berarti. Oh my goodness. Ternyata sampai di chest kita terlihat ini ya kayaknya. Dan kita bakalan spawn di sini ya Doratnya. Bam. Wah, Dorat ini kecil, coy. Waduh. Mungkin ini adalah anaknya dari naga ini, teman-teman. Dari naga kepala 3. Wey, Dorat, aku mau showcase kamu dulu, Dorat. Waduh. Ini Doratnya pergi kemana-mana, teman-teman. Wey, Dorat. Aduh. Dorat slow. Dorat slow. Waduh, ini Doratnya, teman-teman. Respon banyak aja dulu ya. Nah, kita lihat. Waduh, nggak terlihat, coy. Nah, ini dia. Halo, Dorat. Halo, Dorat. Oh my god. Nah, kita bakalan langsung aja spawn yang selanjutnya. Next di sini ada spawn Motra Lava. Ini kayaknya ulat, teman-teman, karena ada tulisan lavanya gitu ya.
Kita bakalan showcase-nya lebih jauh deh biar enggak nge-lag, takutnya nanti crash teman-teman di sini ya. Karena kemarin-kemarin aku spawn semua di satu tempat itu crash dan bam. Oh my goodness. Wow, ada ulat raksasa teman-teman. Wow, ini adalah ulat. Ulat ini kayak musuhnya gini ya, Satria Bajah Hitam teman-teman. Dan nanti dia bisa berevolusi mungkin ya menjadi seorang kupu-kupu. Bukan seorang kupu-kupu, tetapi seekor kupu-kupu teman-teman. Waduh, ini nice ya. Ada gininya teman-teman, ada apa namanya? Kayak gading gitu ya, giginya itu ya. Oh my goodness, dia ribut banget di sana teman-teman. Waduh. Dan okay, next di sini ada Modra Lava juga. Ini tadi Modra Lava dan sekarang Modra Lava. Oh, Modra Lava lagi ya. Kita bakalan coba lagi teman-teman. Di sini ada Modra Lava. Mungkin inilah kembaranmu coy. Nah, oh my goodness. Wah, Modra. Oh, mereka bertarung teman-teman. Oh my god. Pertarungan dua lava ini siapa yang akan menang? Oh my god. Wah, mereka mempunyai. Oh my god. Ternyata yang baru mati teman-teman. Yang ini yang Modra Lava ini mati ya. Waduh, kok mantap banget. Mantap banget ya. Kau keren coy, keren banget. Dan next teman-teman, di sini ada Modra. Ini sepertinya evolusi dari ini ya. Kita bakalan coba teman-teman. Dan bam, woi Modra. Woi, mana kemarinmu coy? Mana? Oh di atas teman-teman. Oh my god. Ini jadi kupu-kupu sekarang ya. Waduh, indah banget teman-teman, lihat. Waduh, ini nice banget teman-teman dari atas ya. Oh my goodness. Lihat. Wah, ini corak-coraknya teman-teman, corak-corak sayap kupu-kupunya keren banget ini. Dan mata banget. Kalau ini kita lawan di survival, kita bakalan mati teman-teman. Seketika kita bakalan mati ya. Dan waduh, ini besar banget lagi coy. Dan untungnya di sini nggak gini ya, nggak apa namanya, nggak crash gitu teman-teman. Dan okay, next aja di sini ada spawn Batra Lava lagi. Ini adalah lava yang dari baju kita ya. Ini oh iya teman-teman, dari baju kita. Okay, ini sudah ada kupu-kupu dan di sini pasti ulat lagi karena lava ya. Oh my goodness. Wow, wow teman-teman, di sini ada lava. Maksudnya ada corak-corak merah. Wah, ini lebih serem coy daripada yang itu ya. Oh my goodness, lihat teman-teman, ini gadingnya lebih besar. Dan ini mungkin evolusinya kupu-kupunya lebih besar lagi teman-teman, lebih bagus lagi ya. Kita bakalan coba ini. Lihat namanya spawn Batra gitu ya. Oh Batra, okay. Kita bakalan spawn di sini dan sudah mulai malam nih teman-teman. Sudah mulai malam atau efek? Oh, efeknya sudah mulai malam ternyata. Dan kita bakalan spawn Lego kupu-kupu besar di sini. Oh my goodness. Lihat teman-teman. Waduh. Tapi ini lebih seram ya. Lebih seram kupu-kupunya teman-teman daripada yang tadi ya. Yang ini lebih bagus terlihat corak-coraknya dan yang ini lebih seram gitu ya. Waduh. Oh, lihat teman-teman, ada cakarnya gini ya. Oh my goodness. Dan kita bakalan coba tunggu siang dulu teman-teman. Oh my god, di sini naganya masih belum terbang-terbang teman-teman. Waduh. Di sini kita bakalan showcase lagi satu di sini, namanya spawn skele turtle. Dan di sini adalah turtle yang dari skeleton gitu ya. Skele turtle, kita bakalan spawn di air, bam. Oh benar teman-teman, ini adalah skeleton yang kura-kura teman-teman. Waduh, halo skeleton. Wah, wah, waduh, nice banget. Dan oke okay, teman-teman, sambil kita men-showcase yang lainnya di sini yang lagi ada di chest ya, kita bakalan tunggu siang juga teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita bakalan lanjut lagi. Di sini kita bakalan spawn mulai dari yang ini lagi. Apa namanya? Spawn Shilen teman-teman. Shilen mungkin. Bukan ya. Oh my god, wow. Modranya sampai di sini teman-teman. Kita bakalan spawn ini di sini. Wow my god. Oh, ini adalah anak-anak. Ini apa namanya nih? Villager teman-teman. Villager ya, mungkin villager yang ada di gini ya, di Satria Bajah Hitam mungkin ya coy. Dan oke okay, ini ada villager biasa dan kita punya night vision, kita bisa melihat di dalam air. Oh enggak ya. Oh my goodness. Dan oke okay, sekarang kita bakalan spawn yang lainnya lagi. Di sini ada spawn Godzilla. Oh my god, Godzilla teman-teman, ini bakalan besar banget ya. Kita bakalan coba Godzilla itu ada di air ya biasanya. Kita bakalan spawn di sini. Ah, Shilen ini bakalan jadi korban teman-teman. Korban Godzilla, bam. Oh my god, Godzilla-nya besar coy. Oh, mati ya. Waduh, villager tadi mati coy. Oh my god, Godzilla. Woi, Godzilla. Waduh, kok bisa berenang Godzilla? Kalau di film-film Godzilla itu, Godzilla itu bisa berenang ya teman-teman. Waduh, apakah ini bisa berenang? Godzilla. Godzilla. Oh my god, teman-teman, lihat matanya kuning. Dia bersuara. Waduh, ini galak banget teman-teman kayaknya. Dan di sini kita spawn lagi spawn Burning Godzilla ya. Oh my god, kita bakalan spawnnya di dalam air aja ya teman-teman, biar enak gitu ya. Bam. Oh my god, apakah dia bisa berenang? Wah, kita terbakar coy, kita terbakar. Oh my god. Oh my god. Ini seperti saudaraan ya teman-teman. Godzilla-nya cuman di sini ada efek-efek api-api. Ih, kita terbakar coy. Oh my god. Kita nggak bisa mendekati Godzilla ini. Nah, di mode kreatif aja kita terbakar teman-teman. Apa?
Ya, apalagi di kita di mode survival, teman-teman, kita pasti bakalan mati nih. Langsung lihat, teman-teman. Waduh, terbakar kita ya. Oh my god, kita kesana lagi dan terbakar lagi, coy. Waduh, nggak bisa didekati nih Godzilla-nya, teman-teman. Ini parah banget. Dan next yang terakhir di sini adalah King Kong. Kita apa dia? Oh my god. Di sini King Kong ya, teman-teman. Kita bakal spawn King Kong yang di dekat Godzilla. Wah, ini kayaknya Godzilla-nya sensitif banget ini, teman-teman. Yang putih ini ya, kita bakalan spawn King Kong-nya di sini. Bam. Sudah ya. Oh my god, ini King Kong-nya besar, coy. Wah, apa ini? Apa ini King Kong-nya? Sudah mulai galak. Nah, King Kong. Wah, King Kong-nya mulai mencari masalah, teman-teman, dengan Godzilla. King Kong mulai mencari masalah dengan Godzilla. Apakah mereka bakalan bertarung, teman-teman? Kita bakalan lihat. Nah, oh my god. Godzilla-nya sudah mulai. Wah, ini pertarungan antara Godzilla dengan King Kong, teman-teman. Kita bakalan lihat dulu siapa yang akan menang ini. Waduh. Wah, King Kong-nya terlempar jauh, coy. Oh my god. King Kong-nya terbang. Oh, jatuh, coy. Waduh, nice ya. Sepertinya di sini masih aman, teman-teman. Kita masih nggak crash ya seperti kemarin, teman-teman. Karena kemarin tuh crash aku yang coba ya. Dan oke, di sini King Kong-nya masih bergulat dengan Godzilla. Godzilla ada 2, King Kong-nya sebaiknya juga ada 2 ya, teman-teman. Biar adil di sini gitu loh. Mungkin 3 King Kong kali ya. Nah, sudah teman-teman. Oh my goodness. Ada 3 King Kong, 4 King Kong melawan 2 Godzilla. Siapa yang akan menang, teman-teman? Wah, King Kong-nya sudah mulai rusuh. King Kong-nya sudah mulai rusuh, teman-teman. Oh my god. Nah, kita bakalan lihat keempat monster ini, ke berapa deh? 6 monster nih, teman-teman. Waduh. Sedang bergulat. Sepertinya mereka nggak bakalan mati, teman-teman, karena mereka mungkin darahnya bakalan banyak banget ya. Wah. King Kong ini mulai rusuh. Waduh, ini apa yang terjadi, teman-teman? Waduh, ini bakalan galak banget ya. Mungkin kita spawn banyak King Kong ya, biar Godzilla-nya mati gitu, teman-teman. Oh my goodness. Ini bakalan lama kalau menunggu mereka mati ya. Kita bakalan spawn banyak Godzilla, King Kong ya. Semoga nggak crash, teman-teman. Oke, sudah banyak King Kong yang ada di sini. Wow, mereka rusuh. Mereka beradu kekuatan, teman-teman. Waduh. Oh, nah. Lihat. Nah, di sini agak nge-lag jadinya ya, teman-teman. Karena mereka ada banyak dan mereka besar juga. Oh, mati. Oh my god. Godzilla-nya mati, coy. Waduh, bye-bye Godzilla. Nah, karena King Kong-nya ada banyak nih, teman-teman. Oh my god. Godzilla ini yang bagus ya. Godzilla ini masih banyak tenaganya. Kita bakalan lihat. Satu Godzilla dikeroyok oleh beberapa King Kong. Waduh. Ini kupu-kupunya nggak mau menolong ya, teman-teman. Waduh, ini nice banget. Waduh, Godzilla-nya tadi mati satu dan ini agak nge-lag sebenarnya, teman-teman. Kalau nggak nge-lag ini mungkin agak smooth ya gerakannya, dan karena ini nge-lag jadi agak patah-patah gitu, mungkin karena dia besar. Oke, teman-teman, demikian dulu video saya hari ini ya. Tadi kita sudah showcase satu mod yang keren banget di sini, Godzilla, teman-teman. Ya, di bagian mana yang kalian suka, teman-teman? Mod mana yang kalian suka? Apakah ini naga ini atau naga yang tadi kayak bebek itu, atau kupu-kupu, teman-teman, atau Godzilla atau King Kong itu? Ya, kalian tulis di komentar di bawah ya, teman-teman. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.